Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video awal untuk video yang berikutnya akan saya buat, yaitu video yang berkaitan dengan kuliah geologi urban. Nah, di dalam sesi kuliah itu, saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan peradaban manusia. Kenapa saya tarik mundur jauh ya sampai ke masa prasejarah itu tidak lain agar Anda semua para mahasiswa, rekan-rekan sekalian yang menonton rekaman itu mempunyai konteks dan latar belakang yang kuat begitu. Kenapa ilmu geologi harus berperan semaksimum mungkin dalam peradaban manusia? Ya, yang kemudian diterjemahkan secara lebih teknis kepada masalah perencanaan dan pengembangan wilayah. Nah, di dalam sejarah ini saya menyampaikan beberapa materi ya, yang saya tangkap begitu secara daring serta dikombinasi dengan pemikiran saya sendiri. Video-videonya akan segera saya sampaikan dalam blog saya. Jadi intinya bahwa peradaban-peradaban itu akan silih berganti, ya, muncul, tumbuh, berkembang, kemudian mati, pindah lagi, ada lagi yang baru, muncul, tumbuh, punah, kemudian muncul lagi yang baru, begitu. Dan salah satu penyebabnya adalah over exploitation atau eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Demikian video ini mudah-mudahan bisa menjadi preview ya untuk video rekaman yang sepenuhnya. Kemudian materi-materi ini untuk modul 6 ini akan juga saya sampaikan dalam blog yang sifatnya publik. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.